Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di kesempatan video kali ini kita akan memberikan kita akan melakukan pemasangan CCTV untuk konsumen yang ada di Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Pelalawang, yang mana kita akan memasang kira-kira ini ada 5 kamera, outdoornya 3, indoornya 2, dan ini Hilux ya, untuk 2 MP. Serta yang unik adalah kita ini kalau selama ini pakai power supply yang box, dan ini yang untuk yang kedua kalinya menggunakan power supply Hikvision yang model seperti ini, bos. Ini lebih simpel, lebih simpel. Ini cuma dia 4. Lebih simpel. Oke. Ininya kabelnya ada di dalamnya. Kayak gini kira-kira. Dan ini kita pakai tangga ini. 4 kamera ya. Ini satunya isinya peralatan ya. Jadi 4 kamera ini apa namanya? Kayak kumis kucing dan sebagainya ya. Oke. Saya kira itu, saksikan bagaimana cara pemasangan, dan jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet, bosku. Ini HDMI, kemudian TV-nya udah dibawa ke sana, LCD-nya. Colokannya ini ada. Ini bertepatan di bulan puasa ya, bos. Apa nih? Remote. Iya, Bu. Masuk, Bu. Nah, itu ya memang itu kaji. Berarti ya omong jemu muka anu cuma mau siapa? Buang kiri, kiri. Oh, enggak kedengeran ya? Enggak bawa HP lagi. Se. Posisi sudah jadi, bos. Ini yang kamera indoor ditaruh di outdoor. Di depan 2, ada satunya lagi ini outdoor untuk lihat di taman kanak-kanak. Out. Terus belakang sama sebelah belakang nian. Oke, kalau di Hilux ini sama dengan Hikvision, klik kanan aja kalau untuk tahu playback hasil rekaman. Jadi pilih kameranya, kalau udah ini tadi posisi live-nya kayak gini, klik kanan muncul menu tampilan kayak gini, playback, kemudian klik kamera berapa yang ingin dilihatkan. Itu di situ, kuncinya di situ, bos. Kalau misalkan pilih kamera 2, terus di sini hasil rekamannya tuh di sini tanggal waktu. Sini. Oke, kita live dulu posisi nasional. Jam 16:21, 16:30 ya, hampir 16:15. Oke, live view selesai ya. Kalau di pengaturan networknya nggak ngaruh, di harddisk juga sudah otomatis ya. Jika login pertama, network karena nggak di online kan, oke. Recording pakai harddisk. Oke, ini maaf kena tangan ini. Ini pakai harddisk 500 giga, kurang lebih hampir sebulan ya digunakan untuk 4 kamera itu. Oke. Sistem kayak gini. Sudah playback, menunya cukup sederhana. View, playback. Tandanya dia merekam ini. Warna merah. Cukup
Terima kasih.